Silahkan, silahkan. Semua yang ada di hati saya sekarang. Silahkan Ibu, ya. Silahkan. Di dalam kasus ini, Kuat Ma'ruf, skenario kalian sangat hebat, sangat luar biasa saya lihat. Di dalam kasus ini, kalian mengetahui semua, bahkan menginginkan daripada kematian anakku. Jadi kamu sama atasanmu, Ferdi Sambo dan Putri, sangat-sangat luar biasa skenarionya. Kebohongan, kebohongan. Di sini kalian minta maaf. Sesudah anakku hampir 5 bulan tewas di tangan kalian semua. Sungguh luar biasa kalian sebagai manusia yang memiliki hati nurani. Kita sama-sama ciptaan Tuhan kok. Tapi kok sekarang ada kesadaran kamu meminta kemaaf kepada ibu. Ibunda daripada Yosua yang kalian sudah bunuh itu ya. Sangat sadisnya. Sangat kejinya perbuatan kalian. Segerombolan kalian di rumah bapak itu menghabisi nyawa anakku dengan sadis tanpa memberikan satupun pertolongan buat anakku. Kalian yang tahu di dalam ini semua kejahatan apa yang kalian tutupin. Saya ulangi lagi, kejahatan apa yang kalian tutupi di sini bersama atasanmu itu, sama si PC-mu itu. Jadi tolong jujur. Kamu sudah mengatakan maaf tadi. Maaf tidak ada hanya di bibir, ya. Maaf itu mohon pengampunan kepada Tuhan. Jadi saya sebagai orang tua yang sudah kalian hancurkan harapan anakku, yang sudah hancurkan kebanggaan aku yang melahirkan anakku, yang sudah kuajari selalu hormat kepada orang, jangan suka membuat kesalahan kepada orang. Saya selalu mengajari anakku agar selalu rukun, dan saya selalu bertanya kepada anakku dan memberi nasihat. Mohon anakku ya, dimanapun kamu merantau, biar kamu aman dan baik, harus baik kepada orang di sekitarmu. Terlebih kamu satu rumah, satu atasan. Saya sangat-sangat heran dalam peran ini. Kalau saya lihat ya di berita, ini baru aku sadar dari shock trauma saya yang sangat berat. Saya enggak mengikuti selama ini kasus ini. Baru ini aku diberikan Tuhan kemampuan di dalam kasus pembunuhan anakku ini. Yang harus mati di tangan sebanyak orang di rumah Ferdi Sambo dan Putri atasannya, yang harus memberikan perlindungan buat anakku. Jadi ada apa di dalam ini semuanya? Tolong ya, tolong, minta tolong, karena kalian punya ibu juga, punya keluarga juga, dan punya keturunan juga, agar jangan hidup kalian sia-sia. Dan mata kalian yang sudah dikasih Tuhan jangan tidak berguna. Kalian punya mata, punya hati yang tidak berguna dan sia-sia dengan kematian yang kalian inginkan, kematian anakku. Jadi kata maaf itu jangan hanya di bibir seperti Ferdi Sambo dan Putri. Hanya di bibir kata maafnya. Berikan itu dari hati nuranimu yang sangat dalam. Berikan itu di depan Tuhan. Tuhan Maha mengetahui. Tuhan Maha melihat. Dan Tuhan Maha mendengar di setiap cerita tangis anakku. Anakku satu-satunya. Sebanyak itu kalian di rumah itu. Aduh, luar biasa, di mana hati kalian? Hewan aja mati. Hewan aja mati. Pasti mendapatkan pertolongan. Ini kalian manusia diciptakan Tuhan normal, punya mata, punya hati. Tapi satu pun kalian di rumah Ferdi Sambo itu mengikuti skenario atasanmu itu dan putrimu yang kau banggakan itu. Ada apa kamu dengan si putri itu, Kuat Ma'ruf? Ada apa, siapa kamu di dalam itu?
Siapanya si putri kamu? Sampai kamu mendesak, mengatur si putri. Saya orang kecil aja, tidak diperbolehkan orang lain di rumah mengatur. Apalagi kepada istri yang bukan istri kita. Ini ingat ya, dicamkan dalam-dalam. Camkan dalam-dalam. Bagaimanapun pintarnya atasanmu itu membuat skenario, Tuhan akan melihat kami di sini saksi 12 orang. Memang kami orang lemah, tapi kami yakin di hadapan Tuhan kami akan diperhitungkan. Kami menuntut ketidakadilan ini dan kami mohon kepada Pak Hakim dan Pak Jaksa, berikan kami keadilan yang seadil-adilnya. Hanya itulah harapan kami, karena kami percaya Pak Hakim adalah wali Tuhan buat kami orang yang lemah. Karena satu pun di antara rumah Perdi Sambo itu tidak mempunyai hati nurani. Tidak satu pun di antara mereka, mereka selalu berskenario, skenario kebohongan demi kebohongan. Jadi kepada penasihat hukum Kuat Ma'ruf, saya juga memohon Bapak, Bapak sebagai penasihat hukum, tolong diselidiki ini Kuat Ma'ruf ini sebenarnya. Maukah berkata jujur? Jangan hanya berkata maaf, ya. Jangan hanya berkata maaf. Kalau maaf di bibir gampang, 1000 kali di atas 1000 kali bisa disebutkan dalam setiap menit. Tapi buktikan kata maafmu itu terlebih di hadapan Tuhan. Kalau anakku yang kalian inginkan kematiannya itu sudah berakhir, sudah berakhir, sudah puaskah kalian dengan kematian anakku itu? Bersama-sama kalian berkelompotan. Jadi ada apa di dalamnya ini yang tersembunyi? Kejahatan apa yang tersembunyi itu? Mohon maaf Pak Yang Mulia, mungkin saya sangat panjang. Disinilah saya bisa meluapkan bagaimana hancurnya hatiku. Disinilah saya bisa berketemu dengan si Kuat Ma'ruf yang begitu besar perannya bersama Bu Putri membangun, membunuh anakku yang marhum Yosua. Begitu juga dengan si Ricky Rijal. Bagaimana sikap kamu patriot sebagai anggota polisi? Sumpah yang kamu sudah lakukan di depan hakim dan di hadapan Tuhan. Jadi sebagai ibu, kamu juga punya ibu, punya anak, punya keturunan. Apa yang kita tuai, apa yang kita tabur, apa yang kita tanam, suatu saat nantinya akan kita tuai. Jadi kalau kamu sudah minta maaf di sini, mohon berkata jujur, berkata jujur, berkata jujur. Jangan ikuti skenario-skenario pembohongan. Jadi jangan, saya minta, jangan hanya di mulut ya. Mulut ini gampang, mulut itu adalah harimaumu yang merekam dirimu sendiri. Jadi mohon berkata jujur itu. Terima kasih Pak Hakim. Terima kasih, baik. Begitulah tanggapan dari keluar. Bapak mau ada bicarakan, Pak? Silakan. Boleh saya tambahkan? Silakan, ya? Silakan, Pak.